Selamat malam Tribuners. Saat ini saya berada di Jalan Mayor Sujadi, Kabupaten Tulungagung, tepatnya di SPBU Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dan saat ini SPBU Jepun ini sedang terjadi antrian panjang. Kalau saya gambarkan, saya ini menghadap utara, kemudian ini dari arah barat. Jadi antriannya mengular sampai ke jalan ya. Kira-kira itu memanjang ke barat lebih dari 50 meter. Bukan hanya kendaraan bensin. Ya, bukan hanya kalau yang antri di jalan ini jenis-jenis mobil ya. Kalau di dalam ini adalah kendaraan sepeda motor. Dan ini bukan hanya jenis mobil bermesin bensin, tapi saya juga melihat antrian kendaraan dengan bahan bakar solar. Seperti itu, kalau tidak salah Pajero itu. Ada Pajero juga yang ikut antri. Dan antrian seperti ini ya, tidak hanya terjadi di SPBU Jepun. Saya sudah keliling di seluruh SPBU wilayah kota, di wilayah kecamatan kota, hampir semuanya terjadi antrian. Satu tadi yang tidak ada antrian itu di kawasan SPBU Terminal. It sepertinya memang bahan bakar jenis Pertalite-nya habis, jadi tidak ada antrian di sana. Dan ini sudah terjadi sejak sore tadi ya. Kita mau mendekat ya. Tadi seperti SPBU Gleduk itu antri, terus kemudian di SPBU Kebuntoro atau Weji itu juga antri. Lalu di SPBU Rejo Agung juga antri. Dan saya juga menghubungi teman saya yang di Rejo Tangan juga sama, jadi antrian. Wilayah Rejo Tangan itu ada di pinggir paling timur ya. Sekali lagi, antrian bahan bakar, antrian di SPBU seperti ini tidak hanya di saat SPBU ini, tapi seluruh SPBU di wilayah kecamatan kota terjadi antrian panjang seperti ini. Jadi terutama di jalurnya Pertalite ya. Bahkan yang di daerah di pinggiran seperti Rejo Tangan juga ada antrian semacam ini. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan Jalan Mayor Sujadi, tepatnya di SPBU Jepun, Kabupaten Tulungagung. Saya David melaporkan.